Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Nah, di video kali ini saya memasang audio mobil dengan menggunakan speaker aktif rumah. Nah, adapun audionya seperti ini sahabat. Nah, ini seperti ini. Yang mana jika kita menggunakan khusus audio mobil, harganya cukup mahal untuk power aja mau mencapai 5 jutaan dan bahkan lebih. Nah, di video kali ini saya mau masang audio mobil dengan menggunakan salon aktif merek Polytron sahabat, yang mana kita tahu kalau audio jika merek seperti ini suaranya cukup bagus. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Oke, baik, saya akan beritahu. Nah, oleh karena di mobil tidak ada listrik 220 volt sahabat, nah di sini saya menggunakan kamera, tolong perlihatkan. Di sini saya menggunakan inverter sebagai catu daya untuk salon aktif ini. Nah, ini adalah arus listriknya 12 volt. Nah, ini dia. Dan ini keluaran 220, ini colokannya sahabat. Nah. Dari mana diambil arus listrik 200? Mohon maaf, arus listrik 12 voltnya ini. Oke, baik, saya akan perlihatkan. Nah, sahabat, ada pun arus listrik 12 voltnya dari sini. Nah, ini dia. Kita tinggal mengganti api rokok ini dengan seperti ini. Nah, kita colokkan di sini saja. Nah, ini kamera, tolong perlihatkan. Mungkin di setiap mobil ada. Nah, lalu saya akan nyalakan audio. Di video selanjutnya saya akan sambungkan suara atau audio musiknya ke TV mobil ini sahabat. Nah, di video kali ini saya hanya mempergunakan handphone saja karena salon aktif tadi telah mendukung untuk fitur Bluetooth. Oke, baik, kembali kita ke belakang. Nah, saya akan nyalakan dulu inverternya. Anda bisa membeli inverter di toko elektronik. Saya nyalakan dulu. Nah, menyala sahabat. Lalu saya nyalakan speakernya. Nah, ini coknya. Nah, hidup. Kemudian saya konekkan ke handphone saya. Waiting for connection. Nah, sahabat, Bluetooth telah tersambung. Lalu saya nyalakan musiknya dulu. Nah, bisa dibawa kemana saja. Dan inverter tersebut bisa kita gunakan untuk cas handphone kita atau cas Android kita, sahabat. Nah, coba saya tutup dulu. Speakernya jangan kesorot ya. Nah, lalu kita dengar di depan, sahabat. Nah, dengan menggunakan Bluetooth. Cukup menggelegar suaranya. Nah, demikian cara memasang audio salon aktif yang kita pakai di rumah, di mobil. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa kritik, saran atau komentar silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.